Babak pertama dimulai gelanggang B. Partai ke-142 kelas G Putra, Munir dari Banten menempati sudut merah berhadapan dengan Ahmad Ahofi Rizki dari NTT menempati sudut biru gelanggang A. Jatuhan saham celah sudut biru gelanggang B. Pada partai ke-142 akan dipimpin oleh wasit Firman, dibantu juri 1 Kisworo, juri 2 Mila, juri 3 Yulianto, juri 4 Jais, dan juri 5 Soleh. Panggilan kepada wasit dan juri yang terhormat gelanggang A. Panggilan pertama pesilat sudut merah, panggilan pertama pesilat sudut biru gelanggang A. Pertama dimulai gelanggang A. Teguran pertama pesilat sudut merah gelanggang B. Babak pertama selesai gelanggang B. Thank you.
Jatuhan substrat sudut biru gelanggang B. Babak pertama selesai gelanggang A. Pesilat sudut biru gelanggang A. Babak kedua dimulai gelanggang A. Teguran pertama pesilat sudut biru gelanggang B. Sudut merah. Babak kedua selesai gelanggang B. Babak ketiga dimulai gelanggang B. Jatuhan pesilat sudut biru gelanggang A. Pesilat sudut netral. Babak kedua selesai gelanggang A. Harap mempersiapkan diri partai ke 143. Jatuhan substrat sudut biru gelanggang B. 143 kelas E putri Aura dari Jambi sudut merah berhadapan dengan Maiga dari Sumsel sudut biru gelanggang A. Pesilat sudut merah, pesilat sudut biru gelanggang A. Babak ketiga dimulai gelanggang A.
Jatuan Samsulat Sudut Merah Gelanggang B. Teguran pertama pesilat sudut biru gelanggang A. Jatuan Samsulat Sudut Biru Gelanggang B. Babak ketiga selesai, keputusan pemenang. Pada partai ke-133 dimenangkan oleh pesilat yang menempati sudut biru atas nama Danang Faisal dari DKI Jakarta.